Kapolsek Kota Polres Asahan Ibtu Rianto mengajak Gerakan Nasional Narkotika Granat Asahan dalam kegiatan Jumat Bersih untuk saling berbagi kepada masyarakat. Kegiatan Jumat Bersih tersebut dilaksanakan di salah satu masjid takwa Jalan Ferry Tendean Kisaran. Kedatangan tim giat Jumat Bersih ini disambut baik BKM Masjid Takwa dan pengurus serta masyarakat sekitar. Selain melakukan giat bersih, tim ini juga memberikan bantuan berupa 3 unit vacuum cleaner untuk Masjid Takwa dan baliho himbauan bahaya narkoba. Dalam kegiatan tersebut juga diikuti personil Polsek Kota, pengurus DPC Granat Asahan, TNI, pengurus masjid dan masyarakat sekitar. Giat Jumat Bersih ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus memupuk kebersamaan dan memberikan pesan-pesan Kamtibmas serta himbauan untuk masyarakat agar mengajak generasi muda menjauhi narkoba. Kami dari BKM Masjid At-Taqwa 126 Kelas Sakti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Kota Asahan, Polres Asahan, yang mana telah membantu kami bersih-bersih Jumat ini dan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif. Termasuk ada satu pelang narkoba yang bagaimana kita usahakan bahwasanya generasi muda sekarang ini untuk jauh dari yang menggunakan narkoba. Menurut Ibtu Rianto, kegiatan ini terus dilakukan agar berjalannya Kamtibmas. Oleh karena itu, pihaknya sengaja merangkul Granat untuk mensosialisasikan kepada generasi muda dan masyarakat dalam upaya memerangi narkoba. Ini adalah wujud kepedulian, yaitu Polres Asahan, Polsek Kota Kisaran, dan Gerakan Nasional Anti Narkotika bersama melibatkan 3 pilar plus, kami melakukan gerakan Jumat Bersih ke masjid-masjid untuk kebersihan dan selanjutnya mengajak masyarakat di Kabupaten Asahan untuk peduli dengan kebersihan dan selanjutnya untuk masyarakat sekitar agar peduli dengan peredaran gelap narkoba. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Tolak segala kejahatan.